Episode sebelumnya, kita telah menyaksikan matahari terbit dengan gagahnya di Dieng Plateau, tepatnya di Batu Angkruk. Dan setelah puas menyaksikan sunrise, kita menuju destinasi selanjutnya, yaitu menuju kawasan konservasi Dieng Plateau bernama Telogo Dringung, serta kompleks purbakala Dieng di Percandian Arjuna, di mana kita akan melihat pemandangan yang sangat indah di antara perbukitan Dieng di Telogo Dringung, serta melihat candi-candi yang berserakan sebagai peninggalan leluhur bangsa Indonesia di Percandian Arjuna. Telogo Dringu adalah telaga tertinggi se-Jawa Tengah. Nama Telaga Dringu mungkin belum setenar objek wisata Dieng lainnya seperti Gunung Prau, Bukit Sikunir, dan Telaga Warna. Telaga indah di Dieng ini bisa dikatakan masih sepi dari pengunjung. Padahal, objek wisata ini tak kalah menarik dengan objek wisata lainnya. Malahan, Telaga Dringo disebut-sebut sebagai telaga tertinggi dan terindah se-Jawa Tengah. Berada di ketinggian 2.222 mdpl,
Telaga Dringo menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah, asri, bebas polusi, dan tenang. Sebenarnya, walaupun aksesnya sulit, Anda tidak perlu khawatir. Anda bisa menyewa guide lokal yang bisa membantu Anda untuk mencapai Telaga Dringo. Selain itu, Anda sebaiknya juga menyewa kendaraan karena tidak ada kendaraan untuk menuju ke Telaga Dringo kecuali ojek. Namun demikian, kita tetap dapat memandang keindahan telaga ini dari puncak atas bukit yang telah disediakan, tidak jauh dari jalan aspal yang telah tertata rapi saat ini. Telaga Dringo terbentuk dari akibat letusan Gunung Sinila pada tahun 1786. Pada saat letusan, Gunung Sinila hancur dan menyisakan cekungan besar berupa kawah mati. Lama-kelamaan terisi oleh air hujan dan dari mata air yang muncul di sekitar telaga. Dringo sendiri adalah tumbuhan yang banyak tumbuh secara alami di dekat telaga yang kemudian menjadi asal-usul nama Telaga Dringo. Kabut tebal yang sering turun di kawasan Telaga Dringo bukanlah hanya sekedar mitos saja. Kali ini kami tidak dapat menuruni lembah karena jalan setapak untuk sampai ke telaga ini tertutup kabut tebal. Thank you.
Kami memutuskan untuk menunggu kabut berlalu sambil menghangatkan diri dan minum kopi di warung terdekat Bukit Pandang ke Telogo Dringo. Sebagai salah satu destinasi wisata di dataran tinggi Dieng, objek wisata Telaga Dringo belum dikelola secara profesional, baik akses jalan maupun fasilitas penunjang wisata lainnya. Jalur akses ke telaga masih agak sulit, malahan untuk mencapainya Anda harus melewati hutan dengan jalan setapak kecil. Jalannya belum terbenah rapi atau belum diaspal dengan medan menanjak, itulah yang menyebabkan telaga ini belum banyak didatangi wisatawan. Ceritanya ini seperti Ranukumbolo di Jawa Tengahnya Ranukumbolo. Ya seperti ini keadaannya. Mirip-mirip lah. Dari itu hanya dari tempat parkir hanya 100 meter. Di ketinggian 2.285 mdpl di Dieng. Itu pegunungan Dieng. Ada di Dieng yang menyerupai Ranukumbolo. Dari jalan itu sekitar 100 meter lah dari tempat parkir Ranukumbolonya Jawa Tengah. Prototipenya ya kurang lebih seperti ini, tapi ya so-so lah, sedikit di bawah Ranukumbolo untuk pemandangannya. Nah di sana itu tempat campnya, area camp di sana.
Setelah puas menikmati indahnya pemandangan di Telogo Dringu, kami berjalan kembali menuju target destinasi lainnya. Kali ini, kita akan menuju sebuah destinasi wisata yang ikonik di Dieng Plateau, yaitu Kawah Sikidang. Nanti di kan dalam parkir nanti masuk bayar tiket baru. Kalau dulu di sini. Tapi sekarang udah diam. Karena besar ini kok paling rame ya itu kan sama ini parkir. Ya gue udah punya anak. Wah iya, dia udah diterbang. Ini yang si Gilang mau nyemplung. Kawah Sikidang merupakan lapangan perkawahan di dataran tinggi Dieng yang berada paling dekat dengan kawasan percandian Dieng, mudah dicapai dan dinikmati karena terletak di tanah datar, sehingga juga menjadi kawah yang paling banyak dikunjungi wisatawan saat ini. Berada di Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, posisinya berada di sebelah timur dari Bukit Pangonan, berdekatan dengan Kawah Sibanteng dan Kawah Upas Luwu. Kawah Sikidang merupakan kawah aktif terbesar yang ada di dataran tinggi Dieng. Kawah ini memiliki satu telaga air panas kecil dengan air yang selalu mendidih dan lapangan celah gas dengan titik-titik yang selalu berpindah-pindah dari satu lapangan seluas lebih kurang 4 hektar. Dari karakter inilah namanya berasal, karena penduduk setempat melihatnya seperti kijang atau kidang dalam bahasa Jawa yang melompat-lompat ke sana kemari. Dari sisi geologi, kawah ini tergolong muda. Catatan letusan freatik terakhir terjadi pada tahun 1981. Kawah Sikidang terbentuk dari letusan gunung berapi di kawasan dataran tinggi Dieng bertahun-tahun lalu dan berada di tanah yang datar, sehingga pengunjung leluasa melihat lumpur panas meletup-letup dan gas atau asap yang berwarna putih pekat mengepul di udara. Sampai saat ini, kawah ini masih aktif. Kawah ini rata-rata berpindah tempat setiap 4 tahun sekali, membuat wisatawan berbondong-bondong menyaksikan aktivitas vulkanik secara langsung, melihat semburan lumpur dan asap dari dasar kawah. Dari semburan itu, bau asap cukup menyengat dan disarankan untuk menggunakan masker. Pengunjung bisa berjalan di atas jembatan kayu yang memanjang dan berkelok. Sambil berjalan di atas jembatan kayu, pengunjung juga bisa sekaligus foto dengan latar Kawah Sikidang. Di daerah Kawah Sikidang juga banyak penjual pernik-pernik khas Dieng seperti bunga edelweiss, baju, penutup kepala, dan lain-lain.
Di daerah Kawasaki Kijang juga terdapat banyak warung yang menjajakan makanan khas Dieng seperti tempe kemul, carica, minuman pro aceng, dan lainnya. Oh,
You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Nah sahabat Sintrip, destinasi kita selanjutnya adalah Komplek Percandian Arjuna. Namun kita akan dapat saksikan bersama-sama di episode Dieng Plato selanjutnya. Oleh karena itu, saksikanlah kelanjutan trip kami di episode Dieng Plato Part 3. Salam semuanya, stay safe, dan semoga sehat-sehat selalu ya Sobat Sintrip. Serta jangan lupa bahagia ya teman-teman. Retribution! Oh yeah, we want retribution!